Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau buat tutorial buat kalian, yaitu cara membuat tanda petunjuk panah bulat atau persegi di video. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share ya guys. Terus aktifkan juga loncengnya karena itu gratis. Oke guys, check it out. Buka aplikasi KineMaster. Nah, di situ kita pilih video yang mau kita kasih contoh. Oke guys, saya akan pilih video terakhir seperti subscribe, like, share gitu ya. Nah, kalian klik layer, lalu klik handwriting. Kalian pilih tanda panah ya guys. Tanda panah ini menunjukkan subscribe seperti ini. Lalu kita bisa kasih animasi, klik tanda yang ada di pojok sebelah kiri ya guys. Kalau saya pilih yang biasa aja, draw basrock. Kemudian kita atur durasinya ya guys, 1,0, lalu checklist. Oke, sekarang kita akan coba yang bulat ya. Kita kembali lagi ke klik layer, lalu klik handwriting. Nah, kalian bisa pilih tanda bulat. Aku akan kasih tanda bulat pada tag like and share ya. Seperti ini ya guys. Lalu checklist. Kemudian kita kasih animasi, klik tanda yang ada sebelah kiri, lalu pilih draw by stroke, dan durasinya terserah kita, tapi menurut aku ngasih 1,0 seperti tadi ya guys. Kemudian kita geser ke samping sebelah kanan dan ratakan ya guys. Thank you.
Okay guys, itu aja tutorial cara membuat tanda petunjuk panah, bulat, dan persegi.